saksikan kedua tim sekarang. Novi Baniara, kemudian juga Tio, kemudian juga ada Rangga nomor 24, Bagus Prima Eka, kemudian Alza, dan juga Nanda nomor 23, lengkap sudah. Kurang satu dari pemain Krishna. Ya, ternyata ketetik Heru Juwana Saputra, ini pemain asal Wonogiri, bekerja di BNI UGM dulu, saya nggak tahu udah pindah atau belum. Tapi yang jelas, pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah tentunya saudara. Ya, kita tunggu apakah sudah ACC. Ya, memasuki lapangan pertandingan saudara kedua tim. Ini tentu akan beradu strategi nama besar dengan pemain-pemain yang juga syarat pengalaman. HSP walaupun masih muda-muda usia, tentu akan kita lihat tampilannya saudara. Yo, strong. Ya, cek posisi sudah. Libero Menco sudah masuk. Pemain asal Bukit Tinggi, Wonosari. Oh, sudah masuk juga libero Mamat dan Amri Kresna kini sudah lepas dari serangan pemain Nanda, mencoba hanya umpan ke belakang Imamuddin, masih dapat dikabur dengan baik, mencoba hanya siap untuk umpan ke belakang, hanya sampai Alia, dapat kembali Mamadi lagi, mencoba hanya umpan tangan ini, Yoga dan masuk. Pukulan pertama dari Yoga Ermanda Rohman saudara, ini kembaran ada satu juga pemain wajahnya persis Yogi Ermanda Rohim nama satunya saudara, dan kita saksikan di sana satu pemain nomor 24 adalah pemain Ilham. Selamat datang pemain Mamat berpasangan. Kita lihat mencoba kembalikan terlalu dulu. Masih ada kabar ada Senada melebar mencoba seperti Senada umpan dari belakangnya Aljo masuk. Luar biasa serangan LDR pertama, serangan di kamar pertama dari Aljo saudara. Gagal di kamar oleh Sahrizal tadi saudara. Sudah menambah akan satu sama dan bergeser ke arah kiri dia satu pemain Rangga, konsentrasi dia Rangga, siapa yang akan dituju, sudah lepas servis jauh. Oh, sayang sekali keluar lapangan pertandingan saudara. Sekarang kalau tim bola voli dari Krishna 2 melawan 1 kali ini lewat Heru Juwana di sana ada belakang servis bola saudara, konsentrasi dia Heru Juwana Saputra, lepas servis terima senalin di perumahan teman-teman ada manjuangir tadi pukulan dari Nobi Baniara, ini pemain asal Baja 78 bangun jasmani 78 saudara. Nobi Baniara winger seangkatan Fahri Setian saudara, tentu ini pemain ini ya sudah dorong Alga Oman pendek asal yang jalan pemain nomor 14 Tio tadi Oman ke belakang juga masih dapat dikembalikan Aikan kira Imam Adi mencoba ke Oman pendek berbahaya dapat juga ada Imam Adi lagi mencari serangan pada Imam Adi berbahaya masuk mulai beraksi Imam Adi berbahaya pemain satu ini begitu kuat ya dorong ke depan tapi berbahaya muntah kali ini saudara luar biasa di perut Mamat masih mampu melakukan double cover pukulan dari Imam Mahdi saudara, dan kini angka bertambah 5-1 Heru Juwana lepasnya terima serai Mamat mencoba kali ini Nanda ke belakang. Wow, bagus Prima Eka menarik dengan pukulan lurusnya saudara. Kita saksikan di sana pemain asli Sleman ini saudara, bagus Prima Eka saudara yang akan putar bola jam sampai lakukan keras pula datangnya terima seri Sahrizal umpan kepada Imam Mahdi. Nah, oh lagi kita lihat tetap saja blok keluar tadi liberator Nobi dan juga pemain Tio menambahkan 6 lawan 2 Yoga Armanda di sana akan melakukan servis bola saudara, konsentrasi dia Yoga lepas sudah pendek saja cukup baik terima oleh Nobi melebar kanan mencoba kali Tio umpan datang di gerak Tio Alga cantik sekali bagaimana lesing akurat dari Aulia tadi saudara menambah angka HSP menjadi 3 melawan 6 dan di sana lewat Tio saudara yang akan melakukan
melakukan servis bola masih tetap tentunya walaupun selisih 3 angka namun masih berlangsung cukup baik. Imam Adi lakukan, wah sayang kali ini sendi pukulan dari Imam Adi saudara. Sehingga angka bertambah menjadi 6-4-6 dan kembali kita saksikan di sana Tio yang akan melakukan servis konsentrasi penuh di Tio lepasnya pendek jalan kembali Sarizal umpatan yang berbahaya ini. Oh cukup baik bagaimana pukulan kita saksikan sana Imam Adi akan melakukan jumpset keras terima saya bagus mencoba ke umpatan berlalu berbahaya. Dikurung habis di sana oleh Brian dan juga Sarizal pukulan dari Aruya tadi menambah agak 8 melawan Bang Bali. Imam Mahdi di sana akan melakukan jumpset kita tunggu saja lepas keras kita lihat saudara bagaimana masuk tadi pukulan dari Imam Mahdi sekali lagi mulai menari dengan jumpsetnya saudara Imam Mahdi kita kali ketiga kalinya. Pahajan kali ini keluar lapangan pertandingan pukulan dari 5-9 di sana kita saksikan pemain Nobi Baniar akan melakukan servis dengan penampilan yang cool pemainnya ke belakang Brian serangan dari Brian serangan datang dari tim bola muri ASB berbahaya kali ini umpan ke belakang lepas keras dapat dikali Menco mencoba kali yang gerak tim bola masih dapat disambung tapi umpan ke belakang ada batas dimakan dorong Imam Adi mencoba servis kali bola muri ayo belakang dapat dikali Menco gagal Menco coba setat dengan larinya tadi tetap saja tidak menjangkau Menco saudara. Imam tadi masuk dan menambah angka 10 melawan 7 kali ini pemain Brian saudara gulir dari tim bola voli Krishna lepas servis melalui kebelakang ada bagus coba Bang Bedek dapat tengkali juga tandu bola tarik ke tengah kali ini Sardian dapat bola angkat lagi selamatkan Ilham keras penahan keluar angka pertama SP 8 melawan 10 saudara masih ketat kali ini persiapan satu pemain nomor 5 Auza yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi Auza sudah melepaskan pukulan dari kebelakang terima oleh Yoka coba apakan Eri Luana menarik dengan pukulan cepatnya bagaimana dua blok yang mampu dilampaui oleh pukulan Heru Yuana Saputra saudara dan 11 lawan 8 kali Zahrizal yang akan melakukan jumpset angkat bola sudah lepas keras terima oleh libero Mamat coba umpan jalan ini bagus gerak mengganti bagaimana oh satu pemain Krishna berbalik medan angka pertama untuk ASP saudara 9 melawan 11 hanya itu lepas sudah oh cukup sadar Ilham Heru jalan ke bawah juga Armada Gerantimu masih dapat sliding umpan kita lihat oh time out diminta gugur dari Krishna ada yang pakai kamera flashnya dimatikan dulu iya tidak apa-apa silakan ambil gambar silakan mau video tapi flashnya dimatikan ya supaya tidak mengganggu para pemain untuk bermain ya saudara-saudara 12 tahun dulu kali ini Ilham lepas servis ke belakang terima sore Auda untuk Bang Anda Umat Jawa ini oh Bang Anda mencuri luar biasa kali ini kembalikan ke belakang kali ini Fadi oh wow luar biasa bagaimana posisi pemain Imam Fadi mampu melawan space dengan baik saudara dan 13 melawan 10 kita saksikan di sana Ilham yang akan melakukan servis bola konsentrasi di Ilham sudah lepaskan servis dorong lagi ke depan mencobanya umpan ke belakang bagus kita lihat bagus terima ya tidak mau kalah dengan pukulan diagonalnya tadi
menusul di sudut kanan pertahanan tim bola voli dari Kresna 11 lawan 13, bergeser ke arah kiri di sana. Satu pemain Rangga, konsentrasi dia Rangga, sudah lepaskan terlebih jauh ke belakang tim oleh Sarisa, coba air lapopan pada main Yoga. Oh, kita lihat saudara, smash kejut dari Yoga tadi berhasil menjebol blok bertahan dari pemain Tio dan juga Novi Baniara. 14-11 kali ini satu pemain Heru Juana sudah turun pada Alga, mencoba kali umpan pada, oh lagi-lagi bagus primanya, dipercaya sebagai captain tim, bermain cukup api malam hari ini di set awal set pertama ini dan bagus kembali akan melakukan servis bola saudara, bagus prima Eka, nama lengkap pemain ini saudara, konsentrasi dia siapa yang dituju, sudah jansep keras ke belakang, mencoba gagal saudara, angka bertambah 13-14 saudara, satu angka saja tertinggal. Kita lihat saudara, kembali bagus prima Eka akan melakukan servis bola saudara, konsentrasi penuh, kali ini sudah angkat bola lepas keras, oh my god, dengan jansepnya saudara, batnya sama, kembali bagus prima Eka akan melakukan servis, konsentrasi dia, jansep kembali kini, prima Eka sari jantan kembali bermain kerasi besar, Omas Darwagan angkat lagi, Nobi, Oman kembali hanya Omas Darwagan, bermain serangan datang dari di bola Muli Kresna coba kali Oman bermain tanpa Mas Darwagan tarik ke tengah, mendebarkan bagi para petarung-petarung tentunya. Oh, luar biasa memang. 15-14 secara lepas. Jendri sekali servis dari bagus ini ya. Lepas sudah pada sedang bermain Nobi. Oh, pemain lewat lagi pun Nobi. Agak lagi mencoba dia pada di belakang juga. Pada lepas sudah. Gagal momen bermain gol. Kali ini unggul pemain dari High Spy saudara. 16 lawan. Oh, masih 16-15 tentunya saudara. Lewat pemain Tio di sana, lepas dari Tio, terima kasih juga, mencoba kali ini Ewa Lopan, ah, ada pasnya, berbahaya, 1-2, pemain yang terlihat, cantik, bagaimana Nabi melakukan gerakan astuti, asli, tukang tipu. Lihat coba kali ini, lepas dari Tio, cakup dan malam, mencoba kali Lopan di pemain, Fahri Badan, taspol saudara keras, pukulan dari Sahri Sal, penambah angka belum berakhir tentunya saudara, siapa yang akan unggul juga belum tahu, masih 16-17 kali lewat Imam Mahdi di sana akan melakukan servis bola saudara, jam setia buat Imam, keras datang yang terima oleh pemain Tio, coba ke depan ke tengah, Abdul berjuas saudara, bagaimana pukulan dari Aulia tadi di hadapan berjibakunya Imam Mahdi tadi saudara, bola mental kali ini Nobi Baniara ke belakang servis bola saudara, konsentrasinya Nobi Baniara, siapa yang akan dituju, sudah lepaskan dari Nobi Baniara ke dalam rumah Mejo, anak elah bopan ke belakang Imam Mas Kero, bermain ini apa yang terlalu bermain, nada melalui ke belakang dalam ke depan, 1, 2, 3 bola, Imam, 2 kali dapat Imam, oh sayang sekali Aulia tertangkapnya. Luar biasa, menguras energi kedua tim tentunya saudara. Ini sudah lepas dari Simanwe, bagus Simanwe, Oman pada akhir timur, ke tengah, tarik ke belakang, oh gagal, dan angka untuk ASP, 19-17, dua angka pemain saudara, pemain dari tim bola putih ASP, kita lihat di sana satu pemain Aulia, akan melakukan servis bola saudara, pantul-pantulkan bola, sejenak dari sektor kanan sudah gaya, servis mengapung, blok kembali, juga Oman Cakar ini, wow, kita lihat Sarizal jebol dua blok dari pemain Ranang sudah lepas, ya, oh jelas, kita lihat keluar sayang dan wah memasuki angka-angka yang sangat krusial, 20-18 saudara,
20-18 kali ini setor Manda dari tim bola putih HSP yang akan melakukan servis. Konsentrasi dia dari sudut kanan dari lepas servis. Pendek terima oleh Mencu. Angkat lagi umpan pendekannya. Heru Yohana berhasil. 19-20 tentunya saudara. Satu angka tertinggal. Setor asal Yusuf saudara. Elham konsentrasi dia. Sudah mengangkat bola, lepas sudah pada saja terima oleh bagus. Mencoba dengan umpan jauh pada pemain tiup pelan saja selanjutnya oleh Mencu. Ada Elham umpan ke dalam. Lima mati dapat bola. Kali ini satu pemain kapten tim Kresna saudara Edu Juana Saputra yang akan melakukan servis bola. Siapa yang akan dituju saudara? Sudah lepas servis dapat ke belakang terima oleh Mamat umpankan kepada pemain bagus kasih saja bagus lakukan servis juga Elam umpan kepada Imam tidak timbul dan cantik kali ini penempatan Imam dan wow 21 sama 21 sama saudara kita lihat di sana kembali. Heru Yohana Saputra yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi penuh sana Heru Yohana Saputra. Lepas sudah dorong lagi ke depan. Mencoba lagi kreatif. Oh, dapat diblokir kali ini. Robi kembali ke Kresna unggul satu angka saudara. 22-21 dan coach dari HSP. Kepatuhan bola sana satu angka memimpin. Sudah lepas servisnya ke belakang terima oleh Mama coba kali umpan jauh. Bagus prima Eka kapten dari HSP akan melakukan servis bola saudara lagi dari sektor kanan daerah sendiri sudah melepaskan jangkau keras terima oleh Mencu coba kali umpan ke belakang juga kreatifmu angkat lagi mencoba tanggul coba dapatkan ke jalan juga pemain Madrid berbahaya Madrid wow tajam saudara bagaimana pukulan dari pemain Imam Mahdi saudara nama yang begitu sangar terdengar 23-22 saudara kali ini akan lakukan servis arah main juga dorong lagi coba apa ke belakang dia kena dengan masuk wow 23 sama saudara ini pertandingan yang sangat-sangat menghibur sangat-sangat menarik ya tidak sia-sia datang di Orange Stadium Raga Harjo Cangkringan saudara ya kali ini Oman menampain kedua Kresna kali ini bersama Heru Zuana dan kawan-kawan mampu mengimbangi kekuatan dari HSP ataukah sebaliknya Mas Prima dan kawan-kawan yang akan mempercundangi dari Kresna di kesempatan malam hari ini. Bola pertama untuk tim Putra Kresna kita dari sana kali ini melintas Surah Ilham konsentrasi ke Surah Ilham lepaskan Surah Ilham kembali HSP mencoba bawa serangan angkat berbahaya angkatkan hentakan yang luar biasa, lentingan yang luar biasa telah Tio berhasil kali ini dengan 1-0 sudah. Nanda HSP patung-patung kartu berserangga Nanda lepaskan berdan Mencu yang dituju keterangan kembali akan variasi yang sempurna variasi yang tertata sempurna Imam Mahdi kali ini berikan kami yang pertama satu sama di set yang kedua. Masih dapat kita lihat kali ini pelintaran Heru Zulana konsentrasi Heru lepaskan sudah kembali HSP bawa serangan di tangkuban dikurung saja kita dari sana dikurung saja benteng-benteng tangguhnya dari Kresna menjadikan 2-1 masih Heru Zulana Kresna konsentrasi kali ini Heru siapa yang akan menjuluh masih Heru lepaskan sudah Mamat Sarli Heru ketenangan ke serangan di tangkuban
nekat kali ini, namun ternyata tosbo ataukah pelanggaran dilakukan putra-putra Gresna yang pasti pindah poin dan kedudukan dua sama di setir kedua. Masih Rangga pantul-pantulkan lewat sudah ke Rangga, lepaskan tipis Rangga, angkatkan ia kali ini berhasil prospek tajam juga Ermanda berhasil juga. Pindah poin untuk tim Putra Kresna, masih bertahan Imam Mahdi kembali, konsentrasi Imam Mahdi ada terima Rangga pula luar biasa kan? Berhasil kali ini, berhasil fantastis, bombastis, spektakuler kali ini. Artikel selamat, masih boleh pada kesurah prima. Pantul-pantulkan bola sudah prima, setting server dilakukan muncul, keterangan yang kembali tiba dilakukan. Berhasil serang bola nomor punggung 3 juga Ermanda, lepaskan juga keterangan Rangga, variasi diserangkan kali ini. Sayang keluar, Tio sayang keluar sambutan Anda Tio. Satu angka Kresna, 5 melawan 3 Zuga, melalui tangan Zuga Ermanda, lepas tipis, mana angkat, dan kali ini masih mentah kembali apa yang terjadi, Rangga terlalu dalam, luar biasa. Ausanya dari HSP berhasil luar biasa. Pindah poin 4 melawan 5. Kali ini melibatkan Tio. Konsentrasi Tio. Gagal. Pindah poin kali ini untuk Kresna. Melalui tangan nomor punggung 6 berikan dari Brian. Konsentrasi pindah ke sektor tengah Brian. Sektor akan tujuh. Brian lepaskan sudah Brian. Prima. Reserver yang kurang sempurna prima. Satu angka Kresna 7 melawan 4. 7 melawan 4. Masih ada Brian. Cari menang Kerry. Konsentrasi Brian. Floating dilakukan Brian. Rangga dan Ausa. Keras dan tajam. Tajam. Setajam. Silet kali ini. Hantaman Mesra Ausa luar biasa. Fantastis, melalui serangan Nobi, konsentrasi Nobi, lepaskan mendatar Nobi mencoba tadi dan kali ini dibayar kontan, dibayar tunai Rizal, konsentrasi sah Rizal, lepaskan gagal Mamat kali ini sang liberonya dari HSP satu angka Kresna. Masih melintang nomor punggung 5 mereka sudah Sahrizal. Konsentrasi Sahrizal. Lepas terlampau Rosso Sahrizal. Pindah poin kali ini untuk tim HSP melalui tangan nomor punggung 5 Ausa. Masih Ausa pelatih dilakukan dan sayang risik juga Ermanda juga gagal. Semakin mendekat kali ini HSP tentunya dalam kedudukan 7 lawan 9 sudah masih melintangan Ausa. Ausa sudah lakukan Ausa Menco. Ulis masuk, dinyatakan masuk Menco, dinyatakan masuk. Satu angka kembali HSP mempertipis ketertinggalan kali ini menjadi 8 lawan 9 masih melintangan Ausa. Ausa HSP lepaskan Ausa ketenangan di sana Zura Ilham tipuan dilakukan sempurna Ilham angka kembali untuk tim Kresna. Salah satu tim dari kawasan Prambanan Sleman masih melepas Zura Ilham lepaskan Ilham ada sekarang Rangga prima berhasil. Pemain flamboyannya dari HSP prima menjadikan 9 melawan 10 melalui tangan Nanda HSP. Nanda lepaskan Menco ke tengahkan Ilham pola kuitasinya masih Heru Yuwana Ilham penyelamatan juga Ermanda counter HSP prima pusing oleh Dewa berhasil kawin yang kedua
benar-benar cekar membahana, masih boleh tangan Nanda konsentrasi. Lepaskan mendatar Mamet A ketenangan raung yang diperlakukan counter ilangkan kali ini bola namun pasti Brian terbang ke udara di zona Brian 12 melawan 10 masih bertahan Heru Zulana konsentrasi Heru siapa yang akan dikirim Heru lepaskan sudah akan tengahkan ke besar Rangga hantaman dilakukan ke diri Soratio tipuan wow spektakuler serang penonton penempatan bola yang akurat pada tangan Rangga 11-12 tipis kali ini masih bertahan Rangga konsentrasi Rangga floating lakukan Rangga Imam Mahdinya Krishna 13-11 benar yang dikatakan Bung Joko nama yang sangat seram Imam Mahdi lepaskan prima ketenangan Rangga prima marah prima murka kali ini prima HSP 12-13 masih dalam kedudukan 12-13 masih boleh tangan prima ambil acar-acar prima ada Mencu Ilham dan kembali tantangan 3 meter Imam Mahdi luar biasa penampilan satu pemain ini 14-12 sudah kali ini bertahan juga Ermanda masih juga Ermanda ketenangan Rangga berhasil kerjasama cepat Rangga dan Nobi menjadikan pindah poin 13-14 untuk HSP melalui tangan Tio konsentrasi Tio ada Ilham dan berhasil bola namun pasti Sahrizal cross fight dari saudara Sahrizal pindah poin Krishna 15-13 Brian konsentrasi Brian, lepaskan Brian, ada prima, selamatkan saja kali ini dengan serang Nobi, tipuan dilakukan kembali, masih Nobi, ada di sana Rangga, masih berlintangan Brian, lepaskan Brian prima, alah, misunderstanding sudah penonton, sang libero dengan sang center di sana. Technical time out Brian lepaskan Brian Mamat Rangga ketenangan di sana tipu dilakukan dan keluar terlampau Melero Ausa satu angka Krishna masih dapat kita lihat masih berlintangan di sana Brian konsentrasi kembali ambil nafas Brian lepaskan prima ada Rangga dan kali ini kerjasama cepat Rangga dan Surat Nobi pindah poin kembali HSP melalui tangan Nobi sang quickernya dari tim bola voli HSP Nobi konsentrasi di sektor kiri Nobi siapa yang akan dikirim dan floating kembali dilakukan resim yang terlalu sempurna masih mempersalahkan Menco mengalir kepada HSP sekali ini hantaman diserah prima 15 seluruh penonton terpaut 3 angka kali ini HSP masih melintangkan diserah Nobi konsentrasi kembali Nobi floating kembali lakukan Nobi ada di sana Ilham pulang cepat masih ada Rangga kembali prima sayang keluar Angkresna 19-15 konsentrasi Sahrizal lepaskan prima Rangga ketenangan cepat kita lihat sana terlalu pendek kali ini tak mampu dijangkau di selat Tio menjadikan 20-15
memimpin 5 angka melalui tangan Zahrizal. Konsentrasi Zahrizal, lepaskan rangka di kita kolak, terima tipuan di sana. Yuk, counter yang dan hantaman keras kali ini Imam Mahdi berhasil. Imam Mahdi berhasil 21 melawan 15 sudah. Masih boleh tahan Zahrizal, konsentrasi Zahrizal, prima, ada rangka, hantaman dilakukan ke serah Ausar, masih mentah Ausar, tipuan kembali Imam Mahdi, dan Ausar mencul luar biasa, oh counter penyelamatan tipis, angkat rangka, Ausar, masih ada mencul, penyelamatan kepada serah Ausar, yuk, 1, 2, setelah 2 hari 2 malam bulan di udara, akhirnya dimenangkan HSB-nya. Lepas mendapat di sana ada ilang tipuan, masih ada prima mampu membaca pergerakan. Kembali salah pengertian di sana. 17 melawan 21, 17 melawan 21, masih Ausya HSB. Konsentrasi Ausya, pengamatan yang sempurna. Putra-putra kedua melawan 17, masih Ilham, lepaskan sudah Ilham, ketenangan serangan gelap prima. Cepul benteng pertahanan Krishna kali ini. Saking kerasnya hantaman dari prima, pindah poin kembali HSB melalui tangan nomor punggung 3 Nanda. Nanda Menco Ilham bayar kontan Heru Zuwana, pemain yang sudah syarat dengan pengalaman dari serah Heru Zuwana. 23 melawan 18, inilah Heru Zuwana kami perkenalkan untuk Anda. Konsentrasi Heru Zuwana, siapa yang akan dituju? Dengan tenangnya Heru Zuwana, bola liar, masih mampu selamatkan Memet. Angkat kembali, penyelamatan dilakukan Tio. Berhasil kali ini, dinyatakan berhasil, dan tentunya pindah poin untuk HSP melalui tangan sang setter Rangga. Ataupun kita di sini, ya nomor 24 sudah Rangga, konsentrasi Rangga, lepaskan kembali. Alah sayang sekali, modal emas disia-siakan begitu saja seluruh penonton. Dan tentunya lampu merah menyala, 24 melawan 19, melalui tangan Imam Mahdi, lepaskan di sana sang libero Mamat, ketengahkan kembali nomor punggung 3 sudah Nanda tadi, masih berhasil HSP. Masih ada asa, masih ada harapan melalui tangan pemain flamboyan HSP prima. Konsentrasi prima, chipping server Menco, ada Ilham, tipuan dilakukan sudah juga Armanda, berhasil kali ini. Dengan demikian, set kedua dimenangkan Krishna dalam kedudukan 25 melawan 20. Kemenangan, posisi satu sama kali ini, game ketiga, siapakah yang akan memenangkan? Kita lihat bersama-sama jalannya game yang ketiga. Iya, nama di sana sudah bersiap. Center lakukan sudah kali ini. Akan ada Yoga berbahaya Rizal. Masih datangkan dengan baik prima di sana. Hantam keras. Berhasil tadi. Hantaman pertama dari pemain Theo tadi. Mampu membuangkan satu angka untuk ASP. 1-0. Masih bersiap di sana saudara. Server Nanda akan melakukan servis, konsentrasi Nanda lakukan sudah ada Menco di sana. Ilham berarti pun masih jadi kaper sang libero Mama, namun sayang sekali bola mental jauh meninggalkan arena pertandingan, menyamakan kesedukan kali ini. Masih bersiap di sana saudara, pemain Ilham yang akan melakukan servis, konsentrasi Ilham lakukan berarti katanya bola angkat Mama, ada Nanda berbahaya berarti pun kali ini. Malia terkaper, coba selamatkan, angkat bola keras. Dok bola ke belakang Mamat, ada bola tinggi Ayo. Hantaman keras dari Imam Mahdi tadi tidak mampu dibendung oleh pemain-pemain HSP. 2 melawan 1.
bersiap kali ini. Ilham, lakukan sudah gaya mampu kali ini akan Mamat. Ada nada, terima keras kali ini. Tajam rek, spek dari pemain Prima tadi menyamakan kedudukan. Dua sama. Bersiap di sana saudara, pemain nomor punggung 4 saudara, Rangga. Konsentrasi ambil, ancang-ancang kali ini. Rangga lakukan sudah tinggi katanya bola. Angkat kali ini Rizal. Rizal Eri yang tutup-tutup. Sayang sekali tidak mampu mengangkat bola dengan baik pemain Nanda tadi. Bola jauh meninggalkan arena. 3-2. Masih bersiap di sana. Pemain Heru Juwana. Pantulkan bola sebentar. Heru Juwana siapakah yang akan dituju? Angkat bola di sana Auza. Variasi serangan kali ini berhasil diperagakan oleh pemain-pemain HSP. Ada Tio di sana yang melakukan jumping service keras. Angkat di sana Imam Madi. Imam Madi lagi yang dituju. Antaman lurus tajam dari Imam Madi menambah angka untuk Kresna. 4-3. Masih di sana, Imam Mahdi sendiri yang akan melakukan servis. Jambing servis biasanya pemain ini. Lakukan sudah keras, sayang sekali. Terlalu pendek tadi, servis jambing dari Imam Mahdi. Merancut, 4 sama, masih berjalan di sana. Pemain nomor 1, Gerombi yang akan melakukan servis. Lakukan sudah, angkat bola, variasi serangan juga air padat. Masih tidak terkendung, tengah berkali. Lagi-lagi pemain Prima mampu menuai poin demi poin untuk ASP. 5-4. Masih di sana Tio. Lakukan sudah angkat menco. Ilham kali ini sabar rasa bisa. Masih yang terlalu baik. Anda tak pulang ke belakang. Ada menco berbahaya Ilham kali ini. Wow, serangan yang bertubi-tubi dari Resna mampu menghentikan angka. Menyamakan kedudukan 5 sama. Masih dana di sana Zafrizal yang bersiap. Konsentrasi penuh pantulkan bola sebentar Zafrizal. Jumping service pelan kali ini. Ada Prima di sana gerak cepat. Menco berbalik serangan kali ini. Oh sayang, sayang kurang sempat. Pemain Mobi konsentrasi ambil ancang-ancang dari sudut sebelah kiri. Icar lawan kali ini Nobi. Lakukan sudah angkat di sana Imam Mahdi Ratipu. Masih lagi cover dengan baik. Auza keras. Masih ada Imam Mahdi di sana. Ilham Yoga yang dituju. Kali ini lolos dari hadangan pemain-pemain HSP. Angka bertambah menyamakan kedudukan 6 sama. Nama Brian di sana bersiap akan melakukan servis konsentrasi ambil ancang-ancang dari sektor tengah. Lakukan gaya mengapung. Ada Prima di sana. Variasi quick kali disambar dengan cepat oleh pemain Rangga menghasilkan 1 angka. 7-6 kali ini. Auza di sana bersiap. Pemain yang mampu menyumbangkan poin-poin untuk ASP. Ada Auza di sana. Lakukan angkat baik sekali. Menco bola pendek kali ini. Heru Juwana lagi untuk yang kedua kalinya. Dok bola bersiap Zafrizal di sana. Ada Yoga keras. Berbalik arah tadi antaman bola dari Yoga. Berikan angka atau tambahan angka untuk ASP. 8-6. Masih Auza untuk yang kedua kalinya. Mampukah berikan tambahan poin? Lakukan sudah. Angkat menco baik sekali menco di sana. Berbahaya Prisau. Sayang sekali sambut menjatuhkan badan tadi. Libero Mamat gagal mengangkat bola. Luka Hermanda yang lembangan servis. Lakukan sudah tinggal tanya bola. Angkat Mamat. Nanda kali ini Prima. Prima lagi-lagi. Belum habis dia memberikan tekanan-tekanan kepada tim Krishna. Menambah angka 9-7. Setter Nanda di sana bersiap konsentrasi penuh. Nanda lakukan sudah angkat sudah di sana berbahaya bila dibiarkan tadi Imam Mahdi mampu membombardir serangan-serangan yang sangat apik dari kubu Kresna. Angka bertambah kali ini bersiap di sana. Nama pemain nomor punggung 4 Ilham lakukan sudah. Nanda bola pendek kali ini. Bola cepat-cepat seperti ini yang sulit diantisipasi oleh
tim-tim baik dari ASP maupun dari Krishna, 10 melawan 8. Ambil ancang-ancang dari Victor sebelah kiri. Rangga kali ini putar bola, siapa yang dituju, lakukan menco baik sekali di sana, ingin datanya bola saatnya keras, lagi-lagi Rizal lagi menyumbangkan satu angka, 9 melawan 10, satu angka tertinggal dari Krishna kali ini. Bersiap di sana Rusuana yang akan melakukan servis, pantulkan bola sebentar, ambil ancang-ancang siapakah yang akan dituju kali ini. Erujuana lakukan angkat bola, nopi bola liar kurang sempurna, bersiap prima di sana, bola ke belakang, ada Erujuana Ilham lagi-lagi sambil sangat terkabur coba selamatkan, sayang sekali meninggalkan pos tadi pemain juga hingga jatuh bola bergulir di arena sudut jam kosong, angka bertambah 11 melawan 9. Prima di sana, pemain tangguh dari HSP, jumping service keras kali ini, menco baik sekali, bersiap di sana Imam Mahdi, tajam sekali, masuk, terlihat masuk tadi hantaman bola dari pemain Imam, menambah angka 10 melawan 11, angka yang ketat kali ini di game yang ketiga, hanya terpaut selisih 1-2 angka, 10-11 Imam Mahdi kali ini, ada Prima, tanda berbahaya. Kita lihat, kuih cepat tadi disambar saja dengan baik oleh pemain Nobli, 20 bersiap di sana, pemain Rio lakukan pelan, angka juga, maka berbahaya kali Prian, masih jadi kapur, namun sayang sekali betul benteng yang tangguh dari pemain-pemain HSP. 13-10 kali ini menco baik sekali, bola tinggi juga, maka keras mampu dihadang, namun sayang sekali bola jauh mentah meninggalkan arena pertandingan. Angka bertambah untuk Krishna 11 melawan 13. Bersiap di sana pemain Rizal, konsentrasi lakukan sudah, angkat prima, nah anda berbahaya keras kali itu, selamatkan, sayang sekali jauh dari jangkauan libero Mento tadi. Bola hasil hantaman keras dari pemain HSP, 14 melawan 11. Bersiap di sana pemain Nobi, konsentrasi Nobi kali ini mengincar lawan, siapakah yang akan dituju kali ini, angkat Ima berbahaya keras itu, coba selamatkan, masuk tadi dibuang cermin dari pemain Ilham, mengecoh pertahanan dari HSP, 12 melawan 14. Masih bersiap di sana pemain Brian, konsentrasi penuh, Brian akan melakukan servis, Brian lakukan sudah tinggi, ada Prima di sana, bola pendek tantang keras Auja, blok keluar tadi diperagakan oleh pemain-pemain Krishna, angka bertambah 15 melawan 12. Bersiap di sana Auja, pemain jangkung, pemain andal dari ASP, konsentrasi akan melakukan servis, siapakah lakukan sudah tinggi, ada Ima berbahaya, lagi-lagi bola-bola cepat atau bola kuning juga Irmanda lakukan, angkat tamat berbahaya kali ini Prima, baik sekali Benzo, serangan yang tajam namun mampu dimentahkan dengan baik oleh libero Benzo. Angka bertambah, satu angka tertinggal, 14-15. Yoga kali ini ada Mamat, berbahaya, backspin kali ini, oh sayang, sayang sekali, keluar backspin dari pemain Tio, menyamakan kedudukan saudara-saudara. 15 sama, seru sekali pertandingan game yang ketiga ini, masih dari tangan Yoha, ada Nanda bola kuih, cantik sekali penempatan bola yang cerdik dari pemain Rangga, mampu mengecoh pertahanan, angka bertambah 16 melawan 15. Nampak di sana pemain Aven masuk menggantikan pemain juga, bersiap masih dari tangan setter di sana Nanda. Nanda lakukan sudah, gaya mengapung sayang sekali, memberikan angka cuma-cuma kali ini untuk Krishna, 16 sama. Ilham Cetra di sana bersiap melawan Serpi, lakukan sudah, angkat nama kurang sempurna, Prima gratis pun masih jadi kapal dengan baik, Erwiwana Emamani.
tadi. Angkat bola. Oh, dinyatakan sudah menyentuh tanah tadi. Sanggulin bundar. Angka pertama dan landing satu angka. 17-16. Masih dari tangan center di sana Ilham. Konsentrasi kali ini Ilham lakukan sudah. Angkat baik sekali. Berbahaya Prima. Langsung dibalas dengan cepat oleh pemain Prima. Prospeknya begitu tajam dan menghujam. Menyamakan kedudukan. 17 sama kali ini. Ambil ancang-ancang. Rangga di sana yang akan melakukan servis. Rangga lakukan sudah. Meco, baik sekali Meco. Antam kali Mamadi keluar tadi. Tospol keluar tadi dari pemain-pemain HSP. Angka bertambah 1. 18 melawan 17. Bersiap di sana. Pemain Heru Juwana pantulkan bola sebentar. Heru Juwana di sana lakukan sudah tinggi. Angkat Auza. Berbahaya kali ini. Variasi serangan dari pemain-pemain HSP tidak terbacakan tadi. Mampu membobol atau mengecoh pertahanan dari Krishna. 18 Salma. Masih Prima di sana bersiap. Ada banget servis konsentrasi Prima. Incar lawan. Jumping servis keras kali ini Prima. Mencoba sekali. Bersiaplah tepat kali ini. Lagi-lagi ada Brian, ada Heru Juwana memperagakan bola-bola cepat dari kubu Krishna. Menambah angka 19-18. Bersiap di sana pemain Imam Mahdi. Konsentrasi dari Victor. Tengah ambil ancang-ancang. Jumping service sayang sekali. Memanjang dan keluar. Memberikan angka dan menyamakan kedudukan. 19 sama. Masih bersiap di sana. Teo lakukan mencok kurang sempurna. Berbahaya. Rizal lagi-lagi mampu membobol atau memporak-porandakan pertahanan HSP. 20 melawan 19. Poin-poin penting, poin-poin krusial bagi kedua tim. Angkat Prima di sana. Auza berbahaya. Auza tadi mampu menambahkan satu angka dan menyamakan kedudukan. 20 sama kali ini. Merebutkan tiket ke babak selanjutnya. Lakukan ada Meco. Berbahaya. Berbahaya. Lagi-lagi lolos tadi. Antaman keras dari Yoga Ermanda. Mampu mendapatkan satu angka. 20 melawan 20. 21 melawan 20 maksudnya. Bersiap di sana pemain Brian. Lakukan sudah pelan angkat Auga. Ada Nanda. Auga lagi yang dituju. Masih bilang tidak berdengar baik. Berbahaya Imam Adi. Masih ada Nanda di sana. Apa yang terjadi? Masuk hati meletakkan bola di bagian samping pertahanan dari Krishna. Namun keluar. 22. 22 kali ini. Leading 2 angka Brian di sana. Ada Prima bola pendek. Terkaper kali ini siapa yang dituju? Auza. Masih ada Mama Golo. Dinyatakan merajo taman bola dari pemain Auza tadi. 23. 23 kali ada kali ini. Masih dari tangan Brian. Bersiap Brian. Lakukanlah angkat Auza. Ada Nanda. Auza yang dituju keras. Kali ini dibiarkan saja bola mental jauh meninggalkan arena pertandingan. Masih ada peluang bagi kedua tim untuk menyegel kemenangan di game yang ketiga. 21 melawan 23. Masih dari tangan Auya di sana lakukan sudah. Angkat Imam berbahaya gratis putar kabar dengan baik ada Yoga. Yoga lagi oh, keras. Antaman keras bobol lagi pertahanan HSP. Set point untuk Krishna. 24 melawan 21. Satu angka lagi dibutuhkan. Konsentrasi. Yoga Ermanda lakukan sudah. Angkat Mama di sana ada Nanda. Berbahaya Prima keras. Masih ada angka dengan baik. Cok bola Imam Adi. Berbalik penyerang kali ini untuk yang kedua kalinya. Masih ada Meco di sana. Siapa yang dicuai Rubiana pelan. Ada Nanda. Prima lagi untuk yang ketiga kalinya. Berhasil masuk tadi.
persis masuk tadi antaman bola dari pemain Prima. Masih ada kesempatan 22 melawan 24. Tidak boleh ada kesalahan kali ini dari kubu HSP. Lakukan ada di sana, ada Ilham Atam keras. Rizal mampu menambah satu angka dan mengakhiri jalannya game yang ketiga untuk kemenangan Krishna. Bagus Prima Aida, saudara. Bermain sangat prima sesuai namanya memang. Pemain satu ini tidak sia-sia yang dipercaya sebagai kapten tim dari tim bola voli ASP tentunya. Dan kini lewat pemain nomor punggung 3 Nanda tadi. Oh, Kalisa Rizal, apa yang terjadi? Keluar lapangan pertandingan menambah angka untuk ASP menjadi 2-0, saudara. 2-0 kembali. Nanda, seterirakan lakukan servis bola, saudara. Konsentrasi lepas, sudah dia. Oh, keras, saudara, pukulan Imam Mahdi. Menambah angka 1-2. 1-2. Lewat pemain Heru Juana Saputra, saudara. Dia akan lakukan servis bola. Kita nantikan bersama. Dari sektor kanan dia lepaskan dari Spedesia, terima oleh Prima. Cepakannya Omah Jabara, pemain Tio, perasaan Jabara, angkat ke tengah. Cepakan ini, berikan pada Imam. Dan lagi-lagi Imam leluasa mengucapkan pukulan keras. Menambah angka 2-2, saudara, 2-2. Kembali kini Heru Juana Saputra, saudara, akan melakukan servis bola. Kita nantikan bersama konsentrasi penuh dia. Sudah lepaskan dari Spedesia, jatah diterima. Oh, dengan mencoba men-sliding tadi Mamat sebenarnya sudah berhasil. Namun sayang tidak ada teman yang dituju di sana. 3-2, saudara. Kembali Heru Juara akan melakukan servis bola. Kita nantikan bersama konsentrasi perlu dia. Sudah lepaskan servis ke belakang, terima oleh Prima. Coba umpan pendek. Oh, cepat sekali kita saksikan good spike dari Rangga tadi, saudara. Menambah angka 3-3 dan Rangga sendiri yang akan melakukan servis bola menuju sektor kiri. Dia akan melakukan servis, konsentrasi penuh dia. Pemain Rangga lepas sudah jauh ke belakang, telah mencoh dorong ke depan kali. Elamo pada pada Sarizal. Oh, dapat diblokir kali ini pukulan dari Sarizal. Menambah angka 4-3, saudara, 4-3. Kita lihat lewat pemain Rangga kembali. Gulingan dari tim bola voli HSP, saudara, akan melakukan servis bola. Kita tunggu mengincar lawan di sana. Sudah melepaskan pukulan servis, dorong ke tengah. Elam umpan pendek kali gratis kemudian agak kali ini Tio pada pemain Prima. Keras bola balik ke belakang, mencoba kali ini Elam pada Sarizal. Berada ke belakang ada 3 pemain, coba mencoba pemain ke belakang kali Tio bang. Masih dapat dikabar oleh Mas Yoga, balik ke depan ada di sana Yoga. Sekali bagaimana penempatan bola dari Imam Mahdi tadi. Melihat ruang yang kosong, saudara, 4-3, dan kali ini Imam Mahdi yang akan melakukan servis bola, saudara. Kita lihat jam 9 kurang. Keras, luar biasa antaman servis dari Imam Mahdi. Kecepatannya 350 km/jam, saudara. Kembali kita saksikan Imam Mahdi, saudara, akan melakukan jump serve. Angka tidak keras dan apa yang terjadi, saudara? Oh, kaki dari Imam Mahdi melewati garis tadi, saudara. Sehingga begitu jeli hakim garis, luar biasa melihat kaki dari Imam Mahdi yang melakukan pelanggaran. Nah, kali ini, oh sayang juga Prima gagal melakukan jump set dengan baik. 6-5 masih ketat, saudara, di set yang ke 4 ini set penentu. Dan kali ini lewat Zarizal di sana yang akan melakukan servis. Lepas sudah, terima oleh Mamat. Coba umpan ke tengah Tio. Wow, luar biasa Tio, saudara. Pemain asal Batu, saudara, pemain ini dulu dari ujung kota. Dan kita saksikan Tio akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia, Tio. Lepas sudah, jauh ke belakang, dorong ke depan Sanoleh. Menco, Yoga Armada berbahaya. Baik sekali, saudara, kendati pun sempat mampir di mirnet tadi. Bola dari pemain Yoga Ermanda bolus masuk ke daerah pertahanan tim bola voli dari ASP 76 kali ini. Brian langkah dari seorang teman Prima, gerak tipu saja. Bagaimana dinginnya penampilan dari Nobi Baniara.
mampu mematikan langkah pemain-pemain dari tim bola Budi Krishna dan kali Nobi Baniara, saudara, yang akan melakukan servis bola. Wiker asal terbaca 78 Bantul, saudara, ambil nafas dalam-dalam, dia sudah lepaskan servis mainnya. Oh, cukup baik, angkat elang umpan benar Yoga. Oh, keras memang, saudara, pukulan dari Yoga Ermanda Rohman ini, dan menambah angka 8 melawan 7. Lepaskan servis mainnya saja, terima main malam melebar umpan dari pada main prima. Keras pula dapat dari Menco, penyebaran gerak di Mubasa. Cukup baik sebenarnya Mama tadi, namun gratimu dari pemain elang tadi lulus masuk 9 melawan 7 kembali kini. Yoga akan melakukan servis bola, saudara, lepas sudah, terima sebenarnya prima. Umpan cabar ini berbahaya dan tenang-tenang Menco. Ada lagi kali ini pada Mani Mamadi, masih kembali dari prima, mencoba kali umpan ke belakang. Cukup bagi selamatkan serangan balik kali ini. Ah, siapa yang dapat selamatkan kali ini? Ada pemain raga copola. Ah, masih sakit lagi. Sempurna bersama Elam dan Erwin Yohana Saputra tadi, 10 melawan 8. Kali ini Elam akan lakukan servis, lepas sudah, terima selai Aulia. Coba kali ini Nanda Alta Antung, prima, bawa ke depan, 1, 2, 3 ke belakang, lari Zaldan masuk, saudara penonton. Pukulan keras dari Sahrizal menambah angka untuk tim bola voli dari Krishna, 11 melawan 8, saudara. Kembali Elam bisa lakukan servis, konsentrasinya lepas sudah, pindah saja, dorong ke depan, mencoba umpan pada pemain belakang. Tio, sayang, Tio membentur inet, saudara, dan angka pertama 12 melawan 8, dan timeout diminta. Coach dari melempar tadi umpan pada pemain prima, keras pula ke belakang ada Menco, mencoba Nela umpan pada pemain belakang. Yoga dapat di kamar, kembali ini Nela ke belakang, gerak timunan ada Menco, kembali ke belakang, dorong lagi pada Tio, mencoba ini bagus, prima. Pukulan dari Bagus Prima Eka, saudara, 9 melawan 12. Kembali kita saksikan di sana satu pemain nada seperti dari tim bola voli HSP laga satu malam ini. Umpan ke tengah lagi dapat di kamar, tenang-tenang di sana. Umpan siapa yang juara selangkah dari nada berbahaya, serangan ada tiga pemain kali ini. Heru ada pada belakang, Heru kembali umpan ke belakang. Oh, terdek lihat ruang yang kosong di sana, tempatkan bola di sana. Sahrizal sudah out posisi pemain-pemain dari tim bola voli HSP 13 lawan 9. Heru Juwana di sana yang akan melakukan servis bola, saudara. Konsentrasi, dia siapa yang akan dituju. Lepaskan sudah, terima senale pemain Mamat kali ini pada Tio. Tarik ke belakang, ada senang Yoga pada pemain Imam. Dapat ditarik ke belakang lagi, membantu Tio. Umpan pada pemain prima Eka tangan kiri, melambung ke belakang Heru Juwana. Kita lihat umpan ke belakang Sahrizal, dapat diblokir lagi, mencoba kali ini umpan jauh Imam dan oh, masih ada pemain prima dan salah aba-aba saya. Hanya gerak tipu saja diperlihatkan oleh Brian Wiker dari tim bola voli Krishna, saudara. 14 lawan 9, saudara, semakin ketat, semakin menarik, saudara. Penentu ini sudah terima Nauja, mencoba umpan pendek dan cukup berhasil. Kita lihat Rangga quick spike, 10-14, masih ada kesempatan. Rangga sendiri di sana yang akan melakukan servis, saudara. Konsentrasi dia, siapa yang dituju, bergeser ke arah kiri dia Rangga, saudara. Ya, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan sudah, servis, terima oleh Menco, coba umpan, dia cok pulang ke belakang. Ah, ada Rangga, bantu pada main prima. Oh, dapat diblokir setia dia.
Pemain Biang menutup pergerakan dari Bagus Prima Aikal, saudara. 15 lawan 10. 15 lawan 10. Kali ini Imam Mahdi, saudara. Ada belakang servis bola di sana. Angkat sudah keras. Terima selalu pemain Mehmet. Umatkan kepada pemain Tio. Masih dapat tarik ke belakang. Angkat Imam pada juga. Berbahaya ke ratimu. Dan lagi-lagi mengincar ruang yang kosong Yoga Ermanda dengan tipuannya tadi 16 lawan 10. Ini lewat satu pemain Imam Mahdi, angkat bola keras, namun kita lihat luar lapangan pertandingan, saudara. Dan kini Bagus Prima Eka yang akan melakukan servis bola. Kita nantikan bersama, sudah mengambil bola di sana di Rockball yang ada di sana, sudah lepas servis, angkat ke tengah, coba kali umpan ke belakang, Rizal yang berhasil, angka lagi 17 lawan 11, saudara. Memimpin 6 angka, saat Rizal di sana yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia, saat Rizal, siapa yang akan dituju, lepaskan sudah. Oh sayang Tio, Rizal yang gagal, dan 18 lawan 11, saudara. 18 lawan 11 kedudukan. Kembali kali ini Sahrizal lepas sudah, terima selain Nobi, kali Allah gerak timu saja dan berhasil menambah angka 12 lawan 18, saudara. Dari sektor kanan dia sudah lepaskan tadi. Ah, pada saya jatuh ini Imam Mahdi opat jalan ini Yoga. Oh keras, kita lihat saudara ciri khas dari Yoga dengan pukulan pecutnya tadi. Ya, 19 lawan 12. Kita lihat siapa yang tuju. Dia adalah pemain Brian Lakan servis. Lepaskan sudah dia. Dorong ke depan Salim Muhammad. Coba gerak tipu saja dia Nobi. Umpan kami ke belakang Imam. Oh, keras saudara. Melayang dari belakang. Bagaikan burung elang menerkam umprit. Ya saudara-saudara, kembali kita saksikan di sana satu pemain Brian sudah dorong ke depan, mencoba umpan jalan ini pada oh harus berbahaya, serangan lagi, coba umpan ke belakang cari jauh, oh mencoba melakukan serangan LDR dua pemain Imam Mahdi dan juga Sarisa berhasil dari 21-12. Kita nantikan semakin mendominasi pemain-pemain dari tim bola putih kena. Oh, terlalu tinggi tadi, dapat selamatkan tadi oleh Nanda, kembali berbahaya. Ada Brian mencoba kreatif dan berhasil elam dan akhirnya 22-12, saudara. 22 lawan 12. Kita nantikan kembali di sana pemain Brian akan melakukan servis bola, saudara. Lepaskan sudah. Oh, bola ke belakang ada Nanda, kirimkan ke depan serangan oleh Aulia. Berbahaya lagi serangan ada Yoga dan juga Heru Juana, Imam Mahdi dan luar lapangan pertandingan, saudara. Dan tentunya angka bertambah untuk tim bola voli dari HSP 13-22. Masih ada kesempatan tentunya, walaupun terlihat cukup jauh. Kali ini lewat pemain Bobby Baniara, saudara. Bobby Baniara lepas servis, dorong ke depan dari Imam Mahdi, angkat lagi, selamat dari Yoga. Oh, angkat ke tengah, coba umpan jauh kali ini Aulia. Oh, keras dan masuk, saudara. 14-2. Belakang servis bola adalah pemain Bobby. Pendek saja bola, dorong lagi, coba ke belakang. Oh, dikurung habis. Pukulan keras dari Zahrizal oleh Auza, saudara. Angka bertambah di sana 15-22 dan kembali kita saksikan pemain Nobri Waniara, saudara, yang akan melakukan servis bola. Sudah lepaskan dari melambung saja terima oleh Mejo. Coba Heru Juana melancar ke depan selamatkan. Angkat lagi gini. Pas lepas dengan terkara ada Mejo lagi. Umpan cabernya. Yuk ada pandi kabar berbahaya. Tarik ke tengah juga, umpan ke belakang. Oh Imam, Imam coba mencari ruang tadi. Karena umpan juga sedikit menyulitkan Imam yang terhalang oleh Heru Juana. Oh menambah angka 16-22, saudara. 16-22, kembali kita saksikan Nobi Baniara. Nobi Baniara lepaskan servis. Ruang ke belakang, Mejo ke belakang. Ada Sarizal, kirimkan saja oleh Yoga. Aha, 17-22. Perangkat naik, saudara. 5 angka saja tertinggal, saudara, kali ini. Dan langsung time out diminta coach Daris.
bergeser ke kiri dia. Masih lihat lubang bola tentunya untuk melakukan full service. Ya sudah kembali mencuk umpan pendek. Wow, keras saudara, bagaimana quick spike dari Heru Juwana Saputra dan 23 angka psikologis tentunya saudara melawan 17 juga lepas servis terima oleh bagus umpan ke tengah top saja dan berhasil Raga dan 18-23 masih ada peluang. Kita nantikan bersama kapan mampu mengejar ketinggalan pemain-pemain dari tim bola voli ASP lewat main Auja di sana akan melakukan servis sudah lepaskan servis ke belakang terima oleh main mencoba umpan ke tengah Imam dan oh berhasil dan wow match point saudara 24-18 saudara satu angka dibutuhkan untuk meloloskan diri tim Krishna menuju ke babak perempat final. Kita tunggu sudah terima senale main ada umpan kali pada main Tio berbahas serangan kali ini ada serapan yang Imam Mahdi dan akhirnya Imam Mahdi menutup pertandingan malam ini.